ruang Dahlia ini adanya memang diperuntukkan untuk pasien yang ini juga persiapan yang gagal-gagalnya loh. Ini adalah tempat ya yang kita persiapkan untuk saudara kita manakala ya nanti di dalam pemilihan ya Bu dan sudah siap gitu. Kita oke. Jadi kita akan membagi pasien itu kondisi akut, kondisi stabilisasi dan kondisi pemeliharaan. Ya nanti itu kita lihat. Sudah kita siapkan beberapa ruangan. Ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah ya kepada saudara-saudara kita. Fasilitasnya Pak, caleg. Ya, fasilitas. Fasilitasnya ini kan semua lengkap ya. Nah, siapa semua ini lengkap dan dokternya juga. Dokter berapa sudah kita siapkan? Ya, dokter jiwa dan apa lagi? Psikolog klinis. Tiga Bu ya. Tiga ruang gede-gede itu termasuk yang muat berapa tadi? Ada enam. Tapi sebenarnya stres itu juga bukan gangguan jiwa. Jadi stres itu adalah reaksi adaptasi. Jadi menurut kami kalau orang kemudian gagal, kecewa, itu adalah reaksi yang wajar. Cuman yang kita antisipasi reaksi dari stres itu. Karena bisa merupakan reaksi stres akut yang kemudian ini berpotensi membahayakan diri, membahayakan orang lain. Jadi prinsipnya sebenarnya kita itu akan selalu memberikan pelayanan dalam situasi dan kondisi apapun. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.